beri ketenangan kepada jiwa, boleh membersihkan hati kita baca Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaykumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan amalan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi pada bulan yang akan menjelma ke atas kita tak berapa saat lagi, iaitu bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah disuruh kita bersungguh-sungguh mencari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, masa yang paling beruntung dan bermanfaat sekali bagi seseorang Muslim untuk menambahkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah masa yang digunakan bersama dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah kitab yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh membacanya, memahaminya dan mempelajari segala hukum dan segala pelajaran yang ada di dalamnya. Oleh itu, marilah kita sama-sama menumpukan segala masa yang Allah kurniakan kepada kita sebagai modal untuk kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini adalah kita gunakan untuk bersama dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali pada bulan Ramadan yang mulia ini. Marilah kita ajakkan keluarga kita, isteri-isteri kita, anak-anak kita, baik yang kecil maupun yang besar, supaya kita sama-sama menghayati dengan banyak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, syahrul ramadhan allazi unzila fihil quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunnya Al-Quran. Al-Quran ini adalah sebuah kitab untuk memberi petunjuk kepada manusia dan untuk menerangkan segala kemusykilan di dalam kehidupan kita, untuk kita mencari hidayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini juga dapat memberi lapuan kepada kita supaya kita dapat kenal mana yang al-haq dan mana yang al-batil. Oleh itu, kita perlu
menggunakan masa di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini untuk sama-sama kita membaca Al-Quran. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya manusia, orang-orang beriman yang selalu membaca kitab Allah. Yatluna kitab Allah ni datang dengan data dengan sirah fi'il mudhari'. Maknanya kena baca sokmu. Nah, istimrar. Bukan baca musim Ramadan saja tak, tapi musim Ramadan digalak supaya kita menupukan kepada Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus shalah dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia belanjakan segala rezeki yang Allah kurniakan kepada dia baik dengan secara rahsia atau secara terbuka. Nah, yarjuna tijaratan lan tabur. Semua kita buat itu kita mengharapkan satu perniagaan dengan Allah yang dijamin tidak rugi. Maka oleh itu membaca Al-Quran ini sebagai kita mengikut contoh yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan ini banyak membaca Al-Quran. Kerana apa? Kerana membaca Al-Quran ini adalah satu ibadat dan boleh memberi ketenangan kepada jiwa, boleh membersihkan hati kita. Baca Quran, membaca Al-Quran adalah satu ilmu yang Allah akan capakkan ke dalam jiwa kita. Dan membaca Al-Quran juga adalah satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga membaca Al-Quran ini mendatangkan cahaya yang menyinarkan sanubari kita, ialah hati kita. Karena banyak daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawasanya seafdal-afdal kalam Allah ke atas sekalian kalam yang lain adalah Al-Quran. Nah, oleh itu kita perlu gunakan masa yang Allah berikan kepada kita ini supaya kita menupu kepada Al-Quran. Hadis riwayat hadis Al-Qudsi riwayat At-Tirmizi, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'an an mas'alati a'taituhu afdal ma u'tiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Maksudnya, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, kita gunakan masa kita dengan Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katanya a'taituhu afdala ma a'tait ma u'tiya as-sa'ilin, nasyaya aku akan memberi kepadanya suatu perkara yang lebih afdal daripada aku berikan kepada orang-orang lain untuk minta. Nah, oleh itu man syaghalahu al-Quran, mereka yang sibuk dengan Al-Quran ni, sibuk membaca Al-Quran, sibuk menghafal Al-Quran, sibuk diri kita dengan mendatangkan majlis-majlis ilmi dan mempelajari Al-Quran seperti majlis mengaji tafsir, majlis halaqah Al-Quran dan sebagainya. Kita sibuk dengan baca Al-Quran dan mempelajari tajwidnya. Sibuk memahami Al-Quran dan melaksanakan segala perintahnya. Dan sibuk dengan tadarus Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kelebihan Al-Quran ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun
fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumul arrahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullah fi man indahu. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul oleh satu kaum di sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah, iaitu masjid. Nah, kita berhimpun dalam masjid. Nah, untuk apa? Yatluna kitaballah, kita sama-sama membaca Al-Quran, baca kitab Allah. Bukan sekadar baca saja dak. Wa yatadarasuna bainahum, kita sama-sama mempelajari, bertadarus di kalangan kita. Illa nazalat alaihimus sakinah, dapat apa? Allah kata, Nabi katanya, illa nazalat alaihimus sakinah, malaikat Allah akan kurniakan ke atas mereka itu ketenangan jiwa. Nah, as-sakinah ni, huwallazi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanihim liyazdadu imanun ma'a imanihim. Allah cerita dalam surah Al-Fath, dialah yang menurunkan as-sakinah, sakinah ni ketenangan jiwa, wasarahah, waso tenang jiwa, dialah yang menurunkan as-sakinah ala qulubil fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang mukmin. Nah, liyazdadu imanan, tujuannya untuk menambahkan keimanan, ma'a imanihim, bersama dengan iman kita dah ada dah. Nah, jadi kita mari pelajari, kita tahu dah katanya iman kita ni yazdadu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman seseorang hamba ni dengan menambahnya iman saat ni tu dengan kita melakukan perbuatan taat. Maka kita mari pelajari Al-Quran ini adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam bentuk sunat. Nah, kita mari berkumpul di dalam masjid membaca Al-Quran, mempelajarinya. Allah janji kata nak uji ketenangan jiwa kita. Lepas tu wa ghasyiyatuhumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan apa, memenuhi segala rahmat. Nah, ke atas orang duduk dalam masjid. Nah, orang duduk baca Quran. Nah, tak kiralah di dalam masjid ke dalam rumah kita ke, sama-sama keluarga kita ke. Nah, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ni kita sama-sama tadarus. Nah, pelajari Al-Quran, Allah akan kurniakan ketenangan jiwa, penuhkan dengan rahmat-rahmat ke dalam rumah kita, ke dalam hati kita. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan keliling ke atas orang-orang yang duduk belajar Al-Quran. Nah, allazina yahmilunal arsy wa man haulahu, malaikat-malaikat yang duduk tanggung arasy dan malaikat-malaikat yang ada di sekelilingin arasy. Apa? Allazina yahmiluna arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka itu selalu bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lil mu'minin wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, dan malaikat ini selalu minta ampun kepada orang-orang beriman. Apa dia kata? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya Tuhan kami, kurniakan kelawasan ke atas orang-orang yang duduk baca Al-Quran ini dengan rahmah dan ilmu. Nah, Rabb Rabb wasi'ta kulla syai'in wa rahmah waghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim, dan ampunkanlah kepada orang-orang yang bertaubat. Kita disuruh banyak bertaubat setiap hari. Lebih-lebih lagi kita nak menjelma bulan Ramadan, kita disuruh bertaubat. Orang yang bertaubat ni malaikat duduk istighfar kepada dia. Lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka, setelah kita bertaubat kita kena turut jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni Nabi tunjuk contoh dia banyak baca Quran. Waqihim azabal jahim, jagakanlah mereka, peliharakan mereka daripada azab neraka jahanam. Itu doa malaikat yang selalu duduk doa kepada orang-orang beriman, yang selalu duduk menghayati
di alam dunia ini mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ini. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ni, nah, Al-Quran ini sebagaimana dinyatakan oleh apa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah. Lau annal qulub tahurat ma syabi'at min kalamir rahman min kalamir rahman min kalamir rabbuna atau min kalamillah kama qal. Jadi kita disuruh menghayati Al-Quran. Ilzam nafsaka bil Quran atau bitilawatil Quran. Mewajibkan diri kita ni dengan membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran. Sebab apa? Kerana Nabi katanya lau annal qulub tahurat, sekiranya hati-hati manusia tu bersih suci. Hati kita ni dicemari dengan bermacam-macam dosa. Kerana kita ni adalah anak cucu Nabi Adam, dan Nabi Adam ni diciptakan berdosa. Tetapi Nabi Adam ni dia cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak seperti iblis. Iblis ni dia sombong, dia tak mau akur nah kepada perintah Allah. Tapi Adam ni setelah dia berdosa langgar perintah Allah, dia bertobat. Dia kata apa, Uthman kata sekiranya hati-hati manusia ni bersih, ma syabi'at min kalamir rahman, tentu sekali dia tak akan rasa kenyang dengan kalam ar-rahman, dengan Al-Quran. Kalau kita nak nilai diri kita, nah, kita tengok apabila kita pergi Quran kita bersama dengan Al-Quran, kita rasa seronok ke tak? Nah, duduk dengan Quran kita rasa seronok ke tak? Kalau kita rasa seronok tu, tanda kata hati kita bersih. Tetapi kalau kita ambil Quran, kita rasa tak boleh nak baca, malah dan sebagainya, tentu hati kita saat itu banyaklah dosa-dosa. Oleh itu kita kena banyak istighfar dan banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qulub la yasda kama apa kama innal qulub la yasda kama sada al hadid bil ma. Dia kata hati-hati manusia ni akan menjadi berkarat sebagaimana besi itu berkarat dengan sebab air. Nah, bagaimana kita nak jala uha, nak bersihkannya, nak kilat dia balik? Kata nabinya, zikrul maut wa tilawatul Quran. Ingat kepada mati dan baca Quran. Nah, untuk bersih hati kita kena baca Quran. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Rumah-rumah yang nah tidak ada sedikit pun daripada Al-Quran itu adalah rumah-rumah yang rusak, dan sebagaimana hadis Nabi katanya, hati-hati apa manusia yang tidak ada sedikit pun di dalam jiwa dia Al-Quran adalah manusia itu seperti rumah rusak. Nah, tak ada pian nak duduk dah. Oleh itu kita nak hiaskan hati kita, diri kita ni kena hiaskan dengan Al-Quran. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kerana baca Quran ini satunya fadilat boleh membersihkan jiwa kita. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, bukankah dengan kita baca Al-Quran itu hati kita akan menjadi tenang? Kita baca Quran ini membuatkan zakirah kita ni, ingatan kita ni kuat. Kerana orang yang duduk dengan Quran ni dijamin dia tak nyanyuk. Nah, kalau kita tinggal Quran kita akan lupa, lebih-lebih lagi kita usia sudah lanjut dah, sudah tua dah, kita lupa kepada Quran, maka kita banyak lupa. Nah, tak sui banyak lupa duduk dengan Quran. Dan kita duduk dengan Quran ni rasa gembira, rasa seronok. Nah, rasa tenang jiwa kita. Nah, sebab banyak daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan demikian. Oleh itu saya seru diri saya dan kepada semua hadirin sekalian, marilah kita hayatilah pada bulan Ramadan ini dengan banyak Al-Quran, kerana hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Nabi banyak baca Quran. Jibril datang menjumpa Nabi setiap malam dan membaca Al-Quran. Nabi baca dia dengar, Jibril baca dia dengar. Oleh itu marilah kita sama-sama menghayati bulan-bulan yang mulia ini dengan baca Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah,
wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ulama-ulama as-salafus salih, nah, pada bulan Ramadan ini, nah, sebagaimana dinyatakan bahwasanya Imam Az-Zuhri rahimahullah, apabila masuk bulan Ramadan, dia kata innama huwal qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan ini adalah sesungguhnya bulan dibaca Quran dan memberi makan kepada manusia. Karena dua-dua ini mempunyai kelebihan. Imam Malik rahimahullah apabila masuk bulan Ramadan tinggal mengajar hadis mari tupu Al-Quran. Karena Imam Malik ni duduk di Masjid Madinah, guru dalam Masjid Madinah duduk mengajar hadis dan sebagainya. Apabila masuk bulan Ramadan dia tinggal urusan lain mari tupu kepada Al-Quran. Imam As-Sufyan As-Sauri, As-Sufyan As-Sauri apabila masuk bulan Ramadan dia tinggal semua ibadatnya dan menupu baca Quran. Hak lain tinggal habis baca Quran. Itu tanda kata lebihnya Al-Quran. Dan Qatadah, nah, Imam Qatadah rahimahullah, ia selalunya 7 hari ia khotai Quran sekali. 7 hari ia khotai Quran sekali. Kita setahun kali. Nah, bulan Ramadan kita khotai sekali. Alhamdulillah. Apabila mari bulan Ramadan, 3 malam dia khotai sekali. 3 malam khotai sekali. Apabila datang 10 akhir Ramadan, dia khotai setiap malam. Tanda katanya, Quran duduk dalam dada dia. Dan Imam An-Nakhai serupa juga. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, nah, dia khatam Quran pada bulan Ramadan ini 90 kali. Nah, ma minha syai'un illa fi shalah. Tidak semua tu, nah, malaikat dalam sembahyang. 90 kali ini semua Imam Syafi'i khatam dalam sembahyang. Nah, bagaimana dia sembahyang? Kita sembahyang ni tu Imam baca pipi dah kita rasa tak ada dah. Nah, nak duduk duduk berdiri. Nah, apatah lagi kalau baca panjang pakat lari habis tinggal tak imin dengan tak khotik saja duduk belakang. Nah. Oleh itu kita mulazamahkan diri kita supaya hayati diri kita dengan mendekati Al-Quran. Karena Quran ni lebih liar daripada mulia lagi. Oleh itu kalau kita liar dengan dia, ia akan liar dengan kita. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Akhir sekali, nah, bulan Ramadan ini adalah bulan ghufran, bulan Allah nak ampun dosa kita. Di antara amalan-amalan, semua amalan bulan Ramadan ni, baik puasa, baik sembahyang tarawih, baik sedekah, semua diampunkan dosa kita. Nah, terutama sekali saya nak baca sebuah hadis, ialah kita memberi buka puasa kepada orang puasa. Nah, taftiru saimin. Nah, karena hadis fadilat dia besar. Hadis Nabi kata siapa-siapa yang memberi buka puasa kepada orang puasa, dia akan dapat satunya maghfiratun min zunubihi. Allah akan ampun dosa dia. Yang keduanya Allah itkun raqabatahu minan. Allah akan bebas hati tertekak dia daripada api neraka. Dan yang ketiga Allah akan beri pahala kepadanya dengan tidak kurang sedikit pun daripada pahala puasa yang kita wiyari makan tadi. Nah. Lepas tu sahabat tanya, buka semua fok-fok kita ni ada duit belaka, dia kata, nak beri pada orang buka puasa. Nah, maksud adik. Mak Nabi katanya, Allah akan beri pahala yang saya sebut tadi, tiga-tiga ampun, bebas daripada api neraka, pahala puasa, orang puasa dengan tidak kurang sikit pun. Setiap orang yang beri setegak apa susu kepada orang puasa, atau sebiji tamar kepada orang puasa, atau setegak air kepada orang puasa, dia akan dapat pahala sebagaimana hadis nyata tadi. Siapa-siapa yang memberi minuman kepada orang puasa, Allah akan beri minuman kepada dia daripada telaga Kausar pada hari akhirat, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya sehingga dia dapat masuk syurga. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, itulah kelebihan bulan puasa. Nah, kelebihan besarnya yang Allah akan kurniakan kepada hamba-Nya di bulan puasa. Oleh itu, janganlah kita mengabaikan peluang yang Allah beri kepada kita ini, kerana setahun sekali kita akan berjumpa dengan Ramadan, dan ramai orang dok harap-harap nak jumpa Ramadan, dia sudah tinggal kita. Dia sudah berada di alam barzakh. Aku Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila al batila warzuqna ijtinabah. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika al-ladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkuru allaha yazkurkum wa shkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.